Ada satu debutan di Piala Asia tahun 2024 yaitu Kyrgyzstan yang untuk kali pertama mereka akhirnya bisa lolos di putaran final untuk Piala Asia. Sementara kalau kita bicara wakil dari Asia Tenggara ada Myanmar yang ini adalah untuk kali kedua di mana Myanmar akhirnya tampil di putaran final untuk Piala Asia. Dan satu negara lagi tentu adalah Vietnam yang sudah lolos untuk kali ke-7 dan tentu saja tuan rumah Thailand di mana mereka untuk kali ke-17 kalinya mereka berpartisipasi di Piala Asia, membuat mereka menjadi tim yang paling banyak tampil di Piala Asia. Sementara Indonesia kalau ini lolos tentu ini akan membuat sejarah juga karena Indonesia akan lolos untuk ke-11 kalinya. Sesaat lagi lagu kebangsaan kedua negara akan dikumandangkan dan tampaknya lebih banyak pendukung Indonesia di arena ini ya dibandingkan dengan pendukung Arab Saudi yang memang ada di sana. Tapi kita lihat bagaimana militansi para pendukung dari Indonesia yang begitu luar biasa. Lagu kebangsaan kedua negara. Saksikan bagaimana tadi wajah para pemain Indonesia ya, begitu optimis, ada yang juga yang tegang Maruf, tapi ini ada pertandingan yang paling besar yang tentunya kita hadapi ya, sekali lagi karena ini pertandingan hidup mati dan kita pun juga harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ini kesempatan terbaik untuk kemudian Indonesia kembali melangkah ke putaran final untuk Piala Asia setelah di tahun 2022 bagaimana Indonesia tampil sangat luar biasa. Untuk pertama kali Indonesia berhasil melangkah ke perempat final sebelum akhirnya dihentikan oleh Jepang dengan skor 2-3. Itu pun ada gol yang bisa dikatakan gol masa injury time atau kemudian gol yang sayang memang sudah melewati waktu sehingga gagal masakan untuk perpanjangan waktu. Iya, sangat dramatis saat itu ya. Dan tentunya juga sekarang kita akan lihat 5 pemain awal Indonesia karena kita tahu bahwa Shauki Shaud tidak bisa bermain ya karena bisa dikatakan juga harus menjalani hukuman ya, sebuah kehilangan sebenarnya. Betul. Karena Shauki bisa menjadi salah satu opsi dan dia juga menjadi starting five ketika pertandingan pembuka menghadapi Macau dan kemudian kita menang dengan skor telak 12-0. Ya, sayangnya Afghanistan skornya lebih besar ya, kalau kita lihat meskipun mereka kebobolan tapi berhasil mencetak 18 gol ya. Ya, total surplus gol mereka adalah 17 gol ya. Dan ini yang harus dikejar dalam tanda kutip oleh timnas Indonesia untuk minimal bisa memangsakan
kondisi supaya bisa bersaing di juara grup. Ya, tentunya kita update. Kita lihat ini adalah para pemain dari Saudi Arabia, Humud Al Dahan, Nawaf Mubarak, Fahad Al Johani, ya, Abdullah Al Deli dan juga Farhan Al Alasmari. Ya, satu nama yang menurut saya perlu diwaspadai itu adalah Al Kila, pemain yang cukup produktif dengan 3 gol yang dilesakan sepanjang turnamen. Kemudian ada juga Al Malih yang sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan yang sudah dijalani. Sementara Indonesia menurunkan Ahmad Habibi, Dewa Rizky, Samuel Eko, Rio Pangestu dan juga Ardiansah Runtuboy. Ya, hampir tidak terlalu banyak perubahan kecuali tentu penjaga gawang ya, yang kita tahu bagaimana kemudian Ahmad Habibi kembali menempati sebagai starting five setelah di laga pertama sempat menjadi starting five tapi kemudian laga kedua dicadangkan tapi kemudian masuk sebagai pengganti dan sekarang kembali ke starting five. Betul, dan beruntung kita memiliki 3 penjaga gawang yang bagus-bagus ya. Iya. Kita melihat bagaimana Al-Bagir mudah-mudahan juga bisa kembali ke performa awal sebelum dia mengalami cedera dan juga jangan lupa ada M. Nizar ya. Ya, kadang bisa dikatakan bahwa setiap era pasti ada pemain-pemain yang kemudian bisa menjadi pengganti dan kita tahu bahwa Ahmad Habibie adalah pemain yang sangat bersinar ketika bersama dengan timnas futsal U20 dan ini menjadi salah satu tanda bahwa regenerasi yang dilakukan berjalan dengan cukup baik karena ini adalah kombinasi antara pemain yang memang punya pengalaman dan kemudian pemain yang mereka lahir dan dibesarkan dari under 20. Betul. Dan kita lihat para penonton yang hadir di sini, supporter militan dari Indonesia yang begitu luar biasa kemarin sampai bahkan kru-kru dari Saudi Arabia sendiri juga terlihat ini ya. Betul. Happy ya ketika beberapa sosial media di Indonesia betul-betul memberikan yang terbaik untuk mendukung tim nasional. Dan yang pasti kalau kita lihat di sini bagaimana suasana di Damam. Yang bisa dikatakan lebih tepatnya di Green Hall Damam ini bisa membuat apakah Arab Saudi yang sebagai tuan rumah justru akan kalah oleh Indonesia atau mungkin sebaliknya. Ini yang menariknya, Bu Maru. Ya, kalau kita bicara soal pengalaman ya, dari penampilan di Piala Asia, harus diakui bahwa Indonesia jauh lebih punya pengalaman. Ya. Betul. Arab Saudi hanya baru 2 kali mereka tampil di putaran final Piala Asia dan itu pun mereka tidak pernah lolos dari fase grup. Bahkan ketika kali pertama mereka tampil di episode pertama 2016, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan kemenangan sama sekali. Kemudian di tahun 2022, mereka memang mendapatkan 2 kali kemenangan menghadapi Jepang dan menghadapi Korea. Tetapi ketika mereka kalah menghadapi Vietnam membuat mereka harus mengubur mimpi untuk lolos ke 16 besar karena mereka hanya menempati peringkat 3 berada di bawah Jepang dan Vietnam. Ya, kita lihat ini adalah Nawaf Mubarak, pemain yang sangat tinggi, memasuki area pertahanan Indonesia dan kita lihat tadi dan kita dengar juga para pendukung dari Indonesia begitu terdengar nyanyian-nyanyiannya ya, Bu Maruf. Dan yang pasti kalau kita lihat di sini yang menariknya adalah ketika tugas berat bagi Coach Sayan ya, karena dia yang akan mengatur secara full sekarang. Betul, tapi kalau kita lihat bahwa Coach Sayan ini kan memang bisa dikatakan justru selalu menjadi pelatih di antara pelatih-pelatih yang pernah datang ke Indonesia. Betul. Jadi dia selalu, siapapun pelatihnya, dia adalah asistennya. Jadi saya pikir dia tahu betul bagaimana karakter, dia tahu betul bagaimana kualitas dari masing-masing individu pemain yang dimiliki sehingga tidak terlalu butuh adaptasi, tapi bahwa harusnya mungkin harapan pelatih utama ada di pinggir lapangan itu menjadi sebuah harapan lain. Tapi betul, bahwa realitas bahwa Coach Sayan adalah sekarang yang memimpin tim, ya, saya pikir tidak akan ada kendala yang serius. Ya, kembali lagi. Ya, kita lihat di sini bagaimana rebutan yang dilakukan tadi dan Samuel Eko tadi. Kita tahu bahwa Samuel Eko adalah goalkeeper yang begitu luar biasa bagi kubu Indonesia dan kali ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan gol juga dari Samuel Eko dan Ardiansah Runtuboy. Tentunya menghadapi Makau kemarin bermain dengan lugas sekali dan sebuah tendangan keras tadi dari Samuel Eko melayang di atas mistar Humud Al Dahan. Iya, ini yang dibutuhkan dari kualitas seorang Samuel Eko, pemain yang sudah mencetak 4 gol dari 2 pertandingan yang dijalani, Makau 1 gol dan kemudian ketika menghadapi Afghanistan berhasil mencetak 3 gol. Jadi kita harapkan bahwa dia kembali bisa menunjukkan produktivitasnya karena tren yang diperlihatkan memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Betul, dan yang penting kepercayaan diri ya. Betul. Yang harus ditanamkan di dada para pemain Indonesia. Kita lihat tadi bagaimana mereka berani untuk bisa melakukan tekanan dan mudah-mudahan Arab Saudi juga merasakan tekanan itu dan juga melakukan beberapa kesalahan ya. Kita lihat penjaga gawang Humud Al Dahan tadi sempat maju, Abdullah Al Kheli. Sekarang berada Nawaf Mubarak. Oh, kehilangan bola kali ini. Baik sekali Indonesia dalam melakukan pressing.
Salah satu karakteristik yang cukup menonjol yang selalu diperlihatkan oleh Arab Saudi sejak mereka di Piala Asia adalah bagaimana kemudian pemain selalu terlibat dalam penjaga gawang terlibat dalam permainan. Jadi ini bukan sekali saja tadi penjaga gawang Humot de Maju, tapi ketika di Piala Asia pun sering sekali penjaga gawang dari Arab Saudi maju untuk ikut membantu dan kemudian ikut melakukan bilap serangan. Ya, kita lihat bagaimana kerjasama Samuel Eko tadi. Ayo lagi, kita saksikan bagaimana Samuel Eko begitu aktif. Dan jangan lupa juga Dewa Rizky yang kali ini turunkan di starting five. Oh, baik sekali. Ah, sayang, Clutter Boy berhasil diblok tadi oleh Fahad Al-Johani. Ya, penting sebuah momentum, penting sebuah kepercayaan diri, penting sebuah kesempatan yang itu kemudian diperlihatkan oleh para pemain dari Timnas Indonesia. Bagaimana di awal-awal menit ini mereka sudah sangat agresif dan mereka memberikan pressure yang serius ke Arab Saudi. Oh, kehilangan bola kali ini Arab Saudi. Samuel Eko mencoba untuk memutar tadi, tapi sayang sekali di mana Rio tadi sedikit terlambat untuk mengambil bola rebound. Iya, bisa dimanfaatkan ya Bung ya, apa yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Arab Saudi seperti ini, Humort ya. Karena kalau kita lihat ketika pertandingan menghadapi Vietnam, mereka kebobolan 3 gol. Salah satu di antara gol yang diciptakan oleh Vietnam berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Arab Saudi yang sering melakukan overlapping. Betul. Dan mudah-mudahan ada kesalahan nanti jadi sana ya. Betul, harus jeli ya untuk melihat bagaimana posisi dari penjaga gawang. Cukup unik menurut saya karena penjaga gawang di awal-awal sudah kalau orang mengatakan saya bahwa ini bagian dari untuk bisa memperbanyak jumlah pemain di lapangan. Permainan ya. Tapi resikonya juga menjadi lebih besar. Ya, bagi Indonesia dengan jersey berwarna hijau yang sangat keren ya kalau kita lihat di sini. Betul. Dan Saudi memakai jersey berwarna putih sekali lagi. Ya, kita lihat di sini Nawaf. Kesalahan tadi dilakukan oleh beberapa pemain Arab Saudi ya. Kalau kita lihat dari sisi kelincahan, pemain kita lebih lincah ya. Ya. Lebih cepat, lebih lincah. Beda dengan Afghanistan, ketika kemarin Afghanistan justru bermain sangat cepat ya. Betul. Dibandingkan dengan Saudi. Kita punya peluang juga sangat terbuka. Karena kalau kita lihat bagaimana Arab Saudi juga datang ke kualifikasi ini juga dengan catatan yang tidak terlalu bagus. Ya, serangan dari kubu Indonesia sekarang. Sebuah kesempatan, oh dijatuhkan tadi dan sebuah pelanggaran dilakukan tadi tampaknya oleh Faris. Ya, kita lihat Faris harusnya mendapatkan kartu menurut saya. Ya, karena ini kita ada situasi yang sedikit ditarik ya. Dan saya pikir juga harusnya mendapatkan kartu untuk Faris. Ya, kita lihat Iqbal tadi ditarik dalam kondisi yang sedang menyerang. Kapten Iqbal Rahmatullah. Sementara kalau kita lihat kapten dari Arab Saudi adalah Nawaf Mubarak. Ya, ini akan diambil pastinya oleh Evan yang masuk dari paketan kedua. Evan sekarang bidik cukup jauh. Ya, kita lihat Evan keras sekali dan berhasil ditangkap oleh Humud. Luar biasa tendangan dari Evan tadi ya. Iya, ini adalah kualitas dari Evan ya. Bagaimana tendangan yang dimiliki memang sangat keras, terutama dengan kaki kanannya. Hati-hati, Ahmad Habibi. Oh, cepat sekali Saudi. Tapi ya, kita lihat kartu. Ya. Oh, sayang sekali oleh Firman. Ya, karena Firman Adresa dianggap mengganggu tadi ya. Karena posisi tadi pemain dari Arab Saudi sudah siap untuk melakukan kick-in, tapi kemudian diganggu oleh Firman dengan... Betul. Jarak yang terbilang sangat sangat dekat ya. Nah, kita lihat di sini ada gangguan memang sehingga wasit menganggap sebagai sebuah gangguan yang serius dan harus diberikan kartu kuning. Ya, Firman menahan tadinya biar tidak mereka mendapatkan quick ini ya, kick in. Betul ya. Sebenarnya lebih menjaga kemungkinan untuk melakukan itu ya. Iya. Tapi karena mungkin wasit menganggap bahwa itu bagian dari advantage sehingga ini dianggap sebagai mengganggu. Betul. Ya, kembali lagi kali ini Indonesia mencoba untuk melakukan tekanan. Firman, oh hati-hati Firman. Mubarak kali ini. Ya, tidak terlalu lincah ya memang Mubarak karena memang badannya sangat tinggi ya, tapi dia menjadi sosok penting untuk kubu Saudi Arabia. Nawaf Mubarak, pemain nomor punggung 4 tadi. Ya, pendek saja. Oh, dibiarkan tadi dan sangat cerdik ya apa yang dilakukan oleh Iqbal. Tenang ya, kuncinya adalah ketenangan dalam situasi seperti ini ya. Memang karena kedua tim juga membutuhkan kemenangan untuk bisa memastikan langkah mereka
ke putaran final futsal Piala Asia. Dan dalam kondisi seperti ini memang mentalitas itu yang harus lebih diperlihatkan dan kemudian mentalitas itu yang harus memang dipertontonkan di pertandingan penting seperti ini. Betul. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana hasil seri pun juga bagi Indonesia sudah cukup baik sebetulnya. Betul. Ya. Tapi akan lebih nyaman kalau kemudian menang. Bisa menang dan kemudian menjadi juara grup ya. Iya. Meskipun kalau kita lihat dalam beberapa kali kesempatan Indonesia termasuk di tahun 2022 ketika mereka lolos juga lolos sebagai runner up ya. Betul. Di bawah Iran. Hanya sayangnya memang kalau untuk menjadi juara grup kita lihat cukup berat ya karena golnya pun juga harus selisih 5 ya Muarif ya. Oh, nyaris saja tadi. Untung saya dijaga ketat tadi oleh Evan. Ya, tadi kita lihat bagaimana Moat Alasiri yang nyaris saja bisa menceploskan bola ke gawang dengan kaki kirinya. Ya tidak terasa waktu sudah hampir 5 menit, Bung Maruf. Ya. Cepat sekali permainan yang diperlihatkan oleh kedua tim ini. Dan jarang bola yang keluar tentunya. Iqbal. Oper ke depan kali ini. Ada Evan. Ya, sayang sekali dia. Hati-hati tidak boleh emosional ya bagi Evan sendiri. Iya, karena Evan juga memang sangat diharapkan ya untuk bisa berperan dalam setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia. Dan kita juga sangat kehilangan Sauki ya pastinya. Betul. Sauki sangat luar biasa dalam mencetak gol. Ya, kembali lagi kita lihat penjaga gawang dari Saudi dan ikut kali ini. Oh, nyaris saja tadi. Hati-hati Mubarak kali ini lemah sekali tendangan dari Mubarak tadi. Dan kembali lagi Iqbal sekarang melakukan serangan. Santai saja kita lihat Iqbal. Firman. Tarik lagi ke belakang. Ya, pada Ardian Sanur. Kembali lagi kita lihat Firman. Kembali Iqbal. Oh, ada dorongan tadi. Oh, sayang sekali Evan. Tidak berhasil menendang dengan sempurna tadi. Ya, padahal umpan yang diberikan sudah sangat baik sekali ya. Dan Evan dalam posisi yang sangat ideal untuk bisa mendapatkan bola itu ya. Sayang tadi memang Evan tidak bisa mendapatkan bola dengan sempurna meskipun dia dalam posisi yang tepat dan kemudian umpan yang diberikan juga sangat tepat. Betul, dan kalau kita lihat di sana tadi memang sengaja memancing para pemain Arab Saudi ya. Betul. Untuk masuk semua ke pertahanan Indonesia dan langsung tinggal mengirimkan bola kepada Evan tadi sebetulnya. Ya, kembali lagi tekanan dilakukan oleh kubu Arab Saudi. Ya, kita lihat mereka memasukkan Nasir Zayed, pemain nomor punggung 3. Ada juga Fares. Dan sekarang Muat. Oh, jauh sekali. Ya, ini dia Muat Alasiri tadi yang sempat memiliki peluang untuk bisa mencetak gol. Ya. Dan kembali lagi masuk tentunya Ardian Saruntuboy. Diharapkan bisa melakukan aksi-aksi individu yang membongkar pertahanan dari Saudi Arabia. Kita lihat, oh sayang sekali tadi. Masih bisa dibaca dengan baik oleh Abdullah Al-Tiwi. Nasir Zayed. Kembali Nasir. Minta bola tadi, Saleh Al-Barni. Ya, kita lihat Saleh Al-Barni tadi cukup tertekan ya. Ya, pressing yang harus dilakukan ya untuk membuat para pemain dari Arab Saudi tidak nyaman dalam membangun serangan yang dilakukan. Iya. Oh, mantul tapi sayang sekali. Tidak menuju gawang, baru. Ya, sayang sekali sebuah tembakan yang tepat tadi sebenarnya. Tembakan yang sangat baik tapi sayang pantulannya kemudian justru tidak mengarah ke gawang memang. Iya. Ya, kita lihat di sini bagaimana Arab Saudi sekarang mencoba untuk keluar dari tekanan. Alasiri sekarang kepada Al-Karni. Tidak bisa berbuat banyak Al-Karni, dijaga oleh Dewa. Oh, Runtuboy. Sayang sekali bisa diambil tadi bola dari Runtuboy. Oh, untung saja ada Runtuboy. Berhasil recovery dengan sangat baik. Ditarik saja tadi sebuah pelanggaran. Oh, bola keluar kita lihat di sini. Dan ini adalah pemain nomor punggung 9, Saleh Al-Karni tadi. Ya, Al-Karni mengambil keputusan ini ya, karena posisinya memang sangat berbahaya. Kalau kemudian membiarkan ada peluang bila serangan yang dilakukan oleh Rio Pangis, itu jelas menjadi sebuah ancaman yang serius. Ya, kita lihat di sini 13 menit, waktu yang tersisa tentunya. Masih sangat panjang untuk kubu Indonesia. Bisa mencetak gol, mudah-mudahan kita lihat Maruf, karena ada peluang di sana bagi kita untuk terus menekan.
Ya, kita lihat tadi kesalahan dilakukan ya. Dan protes tadi dilakukan oleh Abdullah. Ya, kembali lagi Ardian Sar untuk Boy. Baik sekali tadi kepada Rio Pangestu. Dewa, oh sayang sekali tadi. Ya, belum menemukan ritme yang enak ya para pemain dari timnas Indonesia ini. Bagaimana masih kesulitan untuk bisa membongkar dan kemudian memberikan tekanan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Saya mencatat hanya sekitar 2 kali attempt yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dan itu pun masih berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang dari Arab Saudi, Humud. Ya, kembali lagi dibuang saja tadi oleh Samuel Eko. Harus berhati-hati dari sisi transisi untuk para pemain timnas Indonesia karena tekanan dan serangan yang dilakukan oleh Arab Saudi juga cukup cepat ya. Ya memang kalau kita lihat juga dari sisi size memang para pemain dari Saudi ini jauh lebih besar ya. Betul. Tapi kita harapkan juga dengan kematangan permainan yang kita punya, kita bisa mengambil keuntungan di sini dengan permainan cepat yang kita punya. Dan sekali lagi kita lihat bagaimana Humud Aldahan membantu serangan. Ya, mudah-mudahan bisa direbut ya kalau ya, kita lihat, betul. Karena memang terlihat dia tidak terlalu lincah ya istilahnya membawa bola. Sebenarnya itu situasi seperti itu yang bisa dicoba dimanfaatkan ya, memberikan pressing kepada penjaga gawang ketika mencoba untuk menguasai bola dan melakukan serangan. Ya, mulai ramai suasana di Green Hall Damam kali ini. Dan kesalahan dilakukan tadi, kita saksikan tidak bisa mengontrol bola dengan baik Nasir Zayed. Dan bola untuk Indonesia, Ardian Sar untuk Boy sekarang. Oh, masih bisa diblok dengan baik oleh Aldahan. Ya, gawang yang tadi sigap sekali. Iya, sebuah kombinasi kick in dan kemudian tembakan first time yang dilakukan sudah sangat tepat, sangat keras mengarah ke gawang. Tapi lagi-lagi bagaimana penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Humud tadi. Ya, kita melihat kali ini Saudi berupaya untuk menurunkan tempo tampaknya Muaruf. Ya. Dan kita lihat satu penjaga gawang sudah berada di area permainan ya. Iya. Ini kayak power play tapi enggak pakai flying goalkeeper. Betul. Ya. Betul. Tapi ini memang sering mereka lakukan ya, karena menjadi bagian dari cara mereka untuk bisa memberikan pressure sekaligus untuk memberikan opsi passing. Iya. Ke pemain lain sehingga mereka ada keunggulan jumlah pemain di area permainan. Betul. Ya, kembali lagi kita lihat Ardian Sar untuk Boy sekarang. Masih Ardiansa. Firman untuk Boy. Oh, sayang sekali tadi salah dalam melihat arah Firman bergerak ya. Evan masih cukup terisolasi. Langsung ke depan kali ini dari penjaga gawang, dan tentunya Ahmad Habibi mengantisipasinya dengan sangat baik tadi. Ya, dan pasti kalau kita lihat bagaimana para pemain Arab Saudi belum bisa keluar untuk menekan Indonesia dengan secara bagus ya sejauh ini. Ya. Memasuki pertengahan di babak pertama. Ya, body charge tadi dilakukan dan sudah terlanjur keluar. Ya, kita lihat sibuk sekali Coach Sayan ya berada di pinggir lapangan untuk memberikan instruksinya, karena ini kesempatan bagi Coach Science untuk bisa dikatakan juga memberikan instruksi secara langsung kepada anak didiknya ini. Betul, meskipun pasti dia yang memberikan input ya terkait kepada pelatih ya, karena dia selalu menemani pelatih dalam proses adaptasi. Siapapun pelatihnya, apalagi ini adalah pelatih asing yang keempat dalam beberapa tahun terakhir. Oh, kali ini kita lihat Indonesia mendapatkan kesempatan. Ada Evan di sisi sebelah kiri tadi. Oh, sayang terlambat dan kurang apik dalam melakukan passing tadi. Kita lihat bagaimana Saudi Arabia menggunakan segala cara ya dengan tangannya untuk bisa membuat space ya. Betul. Agar tidak diambil. Oh, bahaya kali ini. Oh, hampir saja hati-hati kesalahan dilakukan oleh Ahmad Habibi, Muaruf. Iya, sangat harus berhati-hati Ahmad Habibi. Tidak ada pressing sama sekali, tidak ada pressure. Tapi bagaimana cara dia passing tadi, passing yang tidak akurat.
yang kemudian justru berhasil diintersep oleh pemain dari Arab Saudi. Sebuah situasi yang sangat berbahaya. Ya, jangan sampai kebobolan terlebih dahulu ya, karena kita tahu bahwa mengejar seperti kemarin itu capek ya, Bu Maruf. Betul. Ya. Tidak mudah. Ya, untung kita bisa mendapatkan gol ketujuh kemarin pun, dan kita bisa mendapatkan satu angka. Ya, saya pikir itu tidak boleh, apa yang terjadi ketika menghadapi Afghanistan tidak boleh terulang ya, karena itu akan sangat menyulitkan untuk perjuangan bisa mendapatkan poin. Arab Saudi mungkin bisa dikatakan bahwa mereka tidak diunggulkan, tetapi bagaimana cara mereka bisa menyulitkan Afghanistan di pertemuan pertama sehingga mereka hanya kalah dengan skor 2-3, saya pikir menjadi indikasi bahwa tim ini juga tidak bisa dipandang sebelah mata sejauh ini. Betul. Ya, kalau kita lihat Saudi Arabia kalah 2-3 dari Afghanistan dengan gol dari Al-Asmari dan juga Al-Akeli ya, di menit ke-27 saat itu. Jadi tentunya juga kita harapkan di sini pemain-pemain tersebut diwaspadai oleh kubu Indonesia. Sementara Arab Saudi hanya menang 9-0 menghadapi Macau, dan kita menang dengan 12-0 ya. Sehingga kita berada di posisi kedua tentunya dengan plus 12 untuk selisih gol, dan kita membutuhkan hasil seri ya, ya, untuk bisa lolos tentunya. Dan kali ini kita lihat pelan-pelan dilakukan, dan oh, berhasil diselamatkan dengan baik oleh Ahmad Habibi. Ya, kita lihat bagaimana tekanan lagi dilakukan oleh kubu Saudi Arabia. Ya, saat kemarin kita menyaksikan bagaimana ada dua gol di penghujung laga ya, ketika Indonesia menghadapi Afghanistan ya. Betul. Melalui Ruto Boy dan juga Ardian Sanur ya. Iya, gol yang menjadi penyelamat ya, sekaligus membuat asa Indonesia untuk bisa lolos ke putaran final menjadi lebih terbuka dibandingkan dengan misalnya kalau di pertandingan kemarin menelan kekalahan. Jadi saya pikir itu menjadi sebuah pelajaran penting bahwa mengejar itu situasi yang sangat tidak diinginkan. Iya. Apalagi sekarang lawan, kalau kita melihat kualitas mereka, bisa dikatakan sebenarnya tidak selincah untuk lawan-lawan yang biasa dihadapi oleh timnas Indonesia, tapi bahwa secara postur dan kemudian fisik mereka kuat, itu menjadi nilai plus ya. Betul. Ya, kita lihat di sini bagaimana Indonesia pun juga pernah mengalami sebuah pengalaman yang buruk ya, ketika menghadapi Jepang di Piala Asia. Betul. Ya, di mana kebobolan oleh Mizutani di menit ke-39 saat itu. Ya. Dan kita juga betul yang Maruf katakan, saya ingat ketika ada gol, tapi sayang sekali ya, sepersekian detik ya, terlambat. Betul. Ya, kita lihat di sini. Ikut menyerang, sangat berani sekali punya gawang, dan bahaya kali ini kalau bisa mencetak gol, ini luar biasa ya. Iya, karena memang situasi ini memang diharapkan atau kemudian menjadi salah satu strategi yang selalu dilakukan oleh Arab Saudi, bagaimana melibatkan penjaga gawang dalam permainan, dan ternyata fungsi itu sudah mulai terlihat, peran itu sudah mulai diperlihatkan, bagaimana kehadiran penjaga gawang membuat pemain Indonesia menjadi kesulitan untuk menjaga siapa pun yang harus dikawal, dan kemudian ada celah di sana. Ya, kali ini terjatuh tadi di mana Fajrian ya, yang dilanggar pada Fajrian nomor 14 ya, yang kembali untuk masuk dan membantu angkatan berikutnya yang pasti. 8 menit 40 detik lagi ya, harus lebih mundur lagi karena terlalu dekat tadi. Kita lihat bagaimana Iken akan dilakukan oleh kubu Indonesia. Baik sekali, tapi sayang mampu diantisipasi tadi oleh Fad. Kembali Arab Saudi melakukan tekanan kali ini. Tendangan langsung tadi terlalu terburu-buru dan terlalu optimis ya, Fahad. Iya, dan justru mengenai nomor 14 ya, nomor Farhan tadi. Tembakan dari Fahad yang maksudnya adalah melakukan tembakan langsung on target, tapi justru mengenai rekan sendiri. Sayang sekali. Sangat jauh apa yang dilakukan tadi oleh Ahmad Habibi. Ya, Habibie harus lebih tenang ya dalam situasi seperti ini ya, karena kita lihat bagaimana tadi passing yang dia lakukan berhasil dipotong, kemudian bagaimana umpan yang diberikan juga tidak terlalu akurat. Ya, Saudi melakukan beberapa tendangan langsung tadi, dilihat oleh Andrew Alvarez ya, pelatih asal Spanyol. Ini seperti pertarungan antara sebenarnya kalau misalnya pelatih Indonesia berada di pinggir, maka akan jadi pertarungan antara Amerika Latin dan Eropa. Betul. Ya. Betul.
karena Brazil adalah tim yang bisa dikatakan menjadi kekuatan untuk futsal dunia, yeah. Dan Spanyol juga menjadi kekuatan untuk futsal di dunia termasuk juga di Eropa. Ya, yeah. Apalagi kalau kita lihat ya, Latinnya Brazil itu ya dari Spanyol ya. Betul. Oh, hampir saja tadi. Ada ruang ya, selalu ada ruang, ada kesempatan dan tembakan-tembakan yang sangat mengancam gawang dari Indonesia, dari Ahmad Habibie yang beruntungnya memang beberapa kali percobaan tembakan yang dilakukan oleh para pemain dari Arab Saudi itu masih tidak atau masih belum on target ya. Tapi ini sebuah warning bahwa ada ruang di area pertahanan dari Indonesia yang kemudian bisa dieksploitasi dan bisa coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Arab Saudi. Ya, kita lihat Nawaf memang tidak terkesan lincah ya, tapi umpan-umpannya sangat berbahaya ya pemain ini. Dan sangat kuat ya dalam menutup pemain Indonesia ya. Jari saya tadi dia membuat assist tentunya. Ya, kita lihat bagaimana Dewa tadi bermain sangat tenang. Fajrian kembali lagi. Ke arah Fajrian lagi, kali ini berhasil diintercept dengan sangat baik. Tidak dekat dengan Runtu Boy. Marak kembali lagi kepada Al-Bagir. Oh sorry. Ya kita lihat sini. Abdullah Al-Kelly ya kalau kita lihat. Al-Bagir namanya nama Arab ya. Iya jadi agak bias ya. Agak bias. Ya, kembali lagi Mubarak. Belum bisa berhasil untuk menembus pertahanan Indonesia. Oh, hati-hati berbahaya kali ini. Untung saja tadi bisa diantisipasi oleh Dewa. Nah, ini dia Abdullah Al-Kili. Ya, Ardian Sanur tampaknya sudah mulai masuk kembali. Harus cepat ya untuk bisa berpikir bagaimana caranya untuk mengirimkan bola tadi, Iqbal. Iya, karena pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi menurut saya cukup bagus ya. Bagaimana mereka pressing, terutama pressing dengan garis tinggi, memaksa para pemain dari Indonesia tidak bisa mengembangkan permainan, itu adalah nilai lain dan bagaimana penampilan dari Arab Saudi. Iya. Iqbal, sang kapten. Oh, hampir saya tadi, Samuel Eko yang dituju, tapi betul yang Anda katakan, Ma'ruf. Nawaf Mubarak sebagai kapten ya, begitu besar jangkauannya dan bagi Samuel Eko tentunya harus mencari cara ya bagaimana untuk bisa melewati dia. Oh, berhasil diambil tadi, sangat cepat ya apa yang dilakukan oleh Ardian Sanur. 6 menit 22 detik lagi waktu yang tersisa, belum ada gol yang terjadi di antara Saudi Arabia dan Indonesia ini. Mubarak, kesalahan dilakukan Ardian Sanur. Oh, kali ini justru yang dituju kita lihat Samuel Eko tadi. Ya, jangan sampai ada rasa frustasi ya dari pemainnya, karena itu jelas akan berisiko dari sisi fokus yang dilakukan, kemudian ketenangan ketika melakukan bilap serangan juga. Ya, kita lihat bagaimana saat jauh ini cukup baik dalam memanage pertandingan para pemain Indonesia. Iqbal, Ahmad Habibie langsung ke depan. Oh, masih bisa dihalau dengan baik tadi oleh Fares. Dan ini Nawaf ya, memang sangat kuat ya dalam menjaga area. Kemudian dia juga melakukan pengawalan untuk pemain dari Indonesia ya, dengan kakinya yang panjang membuat dia selalu memenangkan untuk perebutan bola-bola bawah. Oh, tadi ya, terlalu jauh tadi tendangan dari Ahmad Habibie. Mulai terpancing dengan penampilan dari Humoy Aldahan ya tampaknya ya, ingin ikut juga menyerang. Nawaf Mubarak tadi menjadi raksasa ya di area pertahanan dari Saudi Arabia. Dia tidak ikut ke depan ya, dia hanya berada di belakang. Sangat disiplin ya menjaga area ya, karena dia juga harus melakukan antisipasi ya. Kalau kita lihat tadi ada kesempatan yang sempat dimiliki oleh pemain Indonesia, tapi... Kita lihat keras sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh Fares Fahad Al-Maleh dan berhasil membawa Saudi Arabia sementara ini unggul dengan 1-0, Bu Ma'ruf. Iya, sebuah situasi yang tadi sempat kita khawatirkan, bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Arab Saudi sangat baik, kemudian pressure yang dilakukan juga sangat baik, dan ada kesempatan, ada ruang kosong yang di sini akhirnya bisa dimaksimalkan setelah tadi beberapa kali kesempatan yang mereka miliki gagal. Ya, PR tentunya bagi kubu Indonesia sekarang, kembali tertinggal dengan sisa waktu 5 menit 35 detik lagi di babak pertama ini, dan harus bisa menyamakan kedudukan
Kita tinggal butuh satu set angka imbang. Satu saja ya. Betul. Imbang untuk bisa melaju, dan tentunya bagi Arab Saudi yang mereka justru harus mendapatkan pressure besar ya dengan kondisi seperti ini. Ya, karena mereka bermain sebagai tuan rumah, kemudian ya, mereka juga harus dituntut untuk bisa mendapatkan kemenangan ya. Sementara Indonesia dalam situasi bahwa tren yang diperlihatkan dari dua pertandingan bisa dikatakan cukup menjanjikan, dan hanya tinggal membutuhkan minimal hasil imbang untuk kemudian bisa membuka peluang untuk lolos ke fase selanjutnya. Ya. Kembali lagi, Adrian Sanur tadi memberikan umpan kepada Firman tapi gagal. Mampu dibaca oleh Nasir. Bahaya kali ini sang pencetak gol, Fares. Tarik lagi ke belakang. Ya, kita lihat penjaga gawang Humud. Kembali Nasir Zayed. Berlari ke pinggir, kita lihat Nasir Zayed. Oh, ada benturan tadi yang keras terjadi karena memang berupaya untuk menyelamatkan area pertahanan ya Iqbal. Iya, bekerja cukup keras ya Iqbal ya. Tadi dia bisa mencoba untuk bisa menghentikan pergerakan yang dilakukan oleh Zayed, tapi memang ada sempat benturan, termasuk juga benturan dengan penjaga gawang Ahmad Habibie tadi. Betul. Kita lihat di sini ya, lebih tertekan karena ada Habibie dari belakang. Ya, harus lebih waspada ya Ahmad Habibie, jangan melakukan kesalahan. Dan kita lihat juga cukup menyakitkan tentunya. Iya, dan minta ditandu ya karena ya, sempat ada kita lihat di sini ya situasinya. Karena ini golnya ya. Ini gol. Ini gol yang terjadi memang keras ya. Dan tidak ini ya, tidak clear betul pandangan dari Ahmad Habibie tadi, dan sempat mengenai tiang ya, ya, sebelum pantulan itu justru ke dalam. Ya, dan tentunya kita menyaksikan bagaimana harus ditandu keluar bagi sang kapten sendiri ya, karena mengenai rusuk ya. Iya. Sangat sakit pastinya karena benturannya juga dalam kondisi yang cepat tadi dan keras. Dan kita lihat juga para pendukung dari Saudi Arabia sudah mulai banyak sekarang, Maruf. Betul, karena ini adalah partai yang cukup menentukan ya, ya, tapi pendukung. Nah, kita lihat kembali ada ruang di sana ya, dan ini kali ini kalau beberapa kali sempat mereka mencoba untuk melakukan tembakan dari samping ya, dari sisi flank, tapi sekarang dari tengah dan Ronaldo selebrasinya ya. Betul. Dan dia juga nomor 7 ya. Impact Ronaldo begitu besar. Ya, dan pasti kita harapkan juga Indonesia bisa mengejar ketertinggalan kali ini. Dan sekali lagi memang tertinggal itu tidak enak. Kembali lagi harus menekan, tapi tidak boleh terburu-buru juga ya, Bung Maruf. Betul. Yang dibutuhkan adalah ketenangan ya, dan kemudian mengambil kesempatan yang dimiliki. Ya, kali ini kembali lagi bola untuk Arab Saudi. Ya, kita memberikan dukungan, memberikan support ya yang sangat keras tadi kepada rekan-rekannya dari Dewa. Tidak boleh melakukan kesalahan dalam kondisi seperti ini sekali lagi, karena hal seperti kemarin juga belum tentu bisa terulang ya. Iya. Bung Maruf, dengan kita tertinggal sangat jauh dan akhirnya bisa menyamakan kedudukan hingga 7 sama menghadapi Afghanistan. Tapi sekarang tentunya tidak boleh berharap seperti itu karena kita harus terus berada di depan. Oh, Fajrian tidak mampu tadi untuk bisa melewati pemain dari Saudi Arabia, dan sekarang Saudi Arabia melakukan serangan dan masuk kembali. Oh, gol kedua Bu Maruf dengan serangan yang cepat, kita tertinggal 0-2. Iya, ini sebuah serangan balik yang sangat cepat, sangat rapi dan struktur, dan kemudian eksekusi yang sangat sempurna tadi membuat Indonesia harus tertinggal dengan skor 0-2. Quick attack yang, counter attack yang sangat cepat sekali tadi Bung, yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Sebuah kombinasi antara kecepatan, kemudian ketepatan, dan kemudian momentum yang mereka ciptakan, yang buat sekarang mereka unggul dengan skor 2-0. Kita lihat di sini. Terlalu mudah ya Bung Maruf. Sangat kita lihat cepat sekali ya Bung ya. Al-Asiri yang kemarin juga mencetak gol ya ketika menghadapi Afghanistan ya. Betul. Bung Maruf. Cepat bergerak ke sisi sebelah kiri pertahanan Indonesia dan melakukan tendangan yang melewati Ahmad Habibie. Ya, tidak keras, tapi kemudian di antara sela kaki yang Habibie ya. Sangat baik counter strategi yang dilakukan. Yang itu bola itu harusnya bola yang bisa diantisipasi. Antisipasi ya, dan betul, bisa ditepis sebetulnya. Dan time out dilakukan pastinya. Dan nah, kalau kita lihat Bung Maruf, apa yang menjadi permasalahan sebetulnya bagi kubu Indonesia? Iya, pertama adalah kalau kita lihat dari gol yang tercipta, gol kedua adalah transisi, yang kedua adalah bagaimana kemudian harus memperbaiki akurasi passing,
Yang ketiga menurut saya sekarang yang dibutuhkan adalah konfidensi harus dikembalikan, kepercayaan diri, ketenangan, dan itu yang menurut saya menjadi salah satu poin penting. Karena kalau kita bicara soal skill, kita bicara soal kualitas, harusnya kita punya kualitas, tim kita punya kualitas, dan para pemain kita juga punya skill yang sudah tertempa, baik itu di Piala AFF atau kemudian juga ketika di Piala Asia. Jadi saya pikir tinggal bagaimana pemain-pemain kita lebih tenang dalam permainan, kemudian lebih memperbaiki dari akurasi passingnya. Iya, pressure tentunya dari Kubu Indonesia karena tertinggal 1 tadi masih mending ya, dan betul, sekarang tertinggal 2 gol. Ini tentunya kerja keras yang harus dilakukan, apalagi chemistry tadi sedang berjalan dengan sangat baik, melakukan tekanan, tapi justru Arab Saudi yang berhasil memanfaatkan peluang yang kecil sekali. Betul. Dan tidak banyak peluang yang dimiliki oleh Arab Saudi, tapi bisa berhasil untuk bisa menjadi gol, bahkan 2 gol untuk mereka. Ya, memang tren yang diperlihatkan oleh Arab Saudi, pelan-pelan mereka naik ya, naik dari sisi hasil, naik dari sisi permainan ya. Dan kemudian tadi sempat saya mengatakan bahwa jangan sampai para pemain kita frustasi karena gagal untuk bisa membongkar pertahanan yang dilakukan oleh tim Arab Saudi ini. Ya, kembali lagi bagaimana Saudi Arabia. Oh, kesalahan dilakukan tadi terhadap Nasser oleh Samuel Eko. Harus berhati-hati sekali lagi. Minimal kita bisa mendapat gol di babak pertama ya, agar tidak ada terlalu besar tekanan nanti yang dihadapi oleh kita di babak kedua. Ya, kita lihat bagaimana agak mengkhawatirkan ya barisan ya belakang kita ya, sehingga beberapa kali Ahmad Habibie harus berperan untuk bisa maju sedikit ke depan ya, untuk bisa mengganggu permainan, dan menurut saya itu terlalu beresiko juga sebenarnya. Betul. Ya, kita lihat bagaimana memang kehilangan Sauki sangat terasa ya. Betul. Di pertandingan kali ini. Dan kembali lagi sangat berbahaya kali ini. Oh, bisa diambil tentunya oleh Samuel Eko. Runtuh Boy. Masih Runtuh Boy. Ah, sayang sekali bisa diredam oleh Humud Aldahan tadi. Tepat ya, sekali. Aldahan dalam pertandingan di babak pertama ini terbilang cukup bagus ya. Dia banyak melakukan penyelamatan ya, dan kemudian posisinya yang dilakukan juga cukup bagus. 3 menit lagi waktu yang ada, dan kali ini harus memutar otak lebih dalam tentunya Coach Sayan, karena kita tahu bahwa ini ada Indonesia yang memiliki perjalanan yang baik ya di edisi sebelumnya. Betul. Ini yang menjadi patokan ya tentunya. Pasti referensinya adalah di edisi sebelumnya ya Bu. Iya, dan kita lolos dan bahkan lolos grup dan dikalahkan oleh kekuatan besar ya dari Asia tentunya. Betul. Yaitu Jepang saat itu. Ya, kalau kita lihat juga bagaimana kali ini harus betul-betul waspada para pemain Indonesia. 2 menit 50 detik lagi waktu yang tersisa. Oh, terlalu terburu-buru, Maruf. Iya, lemparan juga penting ya dalam mau ikut untuk melakukan bilap serangan ya, meskipun kita tahu bahwa lemparan itu bisa menjadi bagian dari cara untuk bisa menjadi awal dari serangan. Betul. Dan kali ini Mubarak kembali lagi, kita lihat bagaimana dia mengatur area pertahanan dari Saudi Arabia. Harus berhati-hati sekali lagi, Kubu Indonesia jangan sampai kebobolan untuk ketiga kalinya, Bu Maruf. Akan menjadi lebih sulit situasinya ya. Oh, kita lihat Samuel Eko. Oh, sayang sekali mampu diantisipasi tadi oleh Fahad. Hal ini cepat sekali. Menyerang dari sisi sebelah kanan ya, atau kiri pertahanan Indonesia. Oh, berhasil direbut. Mubarak kali ini terjatuh. Sebuah pelanggaran kah? Oh, protes dilakukan tadi oleh Dewa. Ya, dan memang pelanggaran ya. Wasit menganggap sebagai sebuah pelanggaran tadi ya. Samuel Eko tampaknya ya. Ya, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Ya. Kita lihat di sini. Oh iya, betul. Jelas sekali tadi. Mengambil Samuel Eko. Meskipun sebenarnya tidak mengenai ya. Sepertinya kalau kita lihat dari layar kaca ya. Tayangan ulang tadi kita tidak melihat bahwa itu mengenai kaki ya. Terutama kaki dari Nawaf Mubarak. Ya. Kita lihat Nawaf Mubarak pelanggaran. Mengatur set piece yang akan dilakukan.
Oh, keras sekali dan masuk. Kita lihat sebuah set piece yang sangat bagus dari Saudi Arabia justru melalui sang kapten Nawaf Mubarak, Bung Maruf. Iya, dan Nawaf dalam situasi bagaimana tadi dia awal siap-siap untuk mengambil tendangan langsung, tapi justru dia dalam posisi melebar di flank dan kemudian dengan sangat keras tembakannya langsung masuk ke gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Ahmad Habibi. Iya, tidak sia-sia tadi dia mengatur begitu panjang ya. Betul. Nawaf. Dan jadi akhirnya dia memberikan ya, kepada Nasir ya. Dan ini terlalu mudah, Bung Maruf, untuk bisa gol itu masuk ke gawang kita bola, Bung Maruf. Seperti apa, tidak ada pemain yang kemudian untuk membatasi ruang tembak ya. Betul. Sangat siap sekali melakukan ancang-ancang dan kemudian dengan tenaga yang sangat maksimal tadi. Ini yang tadi kita bahas ya, dan power play langsung dilakukan sekarang. Ya, Nawaf Mubarak main yang tidak lincah ya, tapi betul. Kita lihat tidak heran dia menjadi kapten dan mengatur dengan sangat baik di area pertahanan dan justru tadi menjadi pencetak gol ketiga bagi kubu Saudi. Ya, dan kali ini tentunya tertinggal 0-3. Mudah-mudahan mental para pemain kita ini tidak jatuh. Betul, ya Bung Maruf. Kita bisa belajar bagaimana ketika bisa menyamakan kedudukan ketika menghadapi Afghanistan ya di betul. Laga kedua. Oh, kita lihat di sini hampir saja tadi Ardian Sanur tadi yang berada dekat gawang gagal untuk menceploskan bola tadi. Ya, kembali lagi. Dibutuhkan kerja keras ya, Bung Didan. Kerja keras, kemudian ketenangan dan tidak panik dalam seperti ini. Karena memang bahwa apa yang diciptakan oleh para pemain dari Arab Saudi, gol-gol yang diciptakan bisa dikatakan adalah gol yang relatif mudah mereka ciptakan. Dan kemudian memang kita juga semua mendapatkan warning bagaimana barisan pertahanan kita atau kemudian bagaimana pertahanan dari timnas Indonesia agak mudah untuk diekspos ya. Iya, padahal kita tadi memiliki peluang yang banyak di awal-awal ya, Bung Maruf. Kita punya peluang yang cukup menjanjikan sebenarnya di 5 menit awal ya. Sementara dalam situasi itu kita cukup terlihat percaya diri, kita cukup yakin. Sementara Arab Saudi terlihat mereka kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan dari Indonesia, tapi setelah terciptanya gol pertama maka sepertinya memang membuat ada ketidakseimbangan dari sisi permainan untuk timnas Indonesia. Betul, karena terlalu mudah ya, sekali lagi bagaimana kita tadi kebobolan setelah kebobolan untuk pertama kalinya, dan bahkan tadi kalau kita lihat ketika Nawaf Mubarak mencetak gol itu tidak ada pemain yang dekat ya dengan Nawaf, sehingga akhirnya dia memiliki ruang yang bebas untuk melakukan tendangan, dan kali ini bahaya, untung saja melayang di atas mistar dari Ahmad Habibi. Kalau tidak ini bahaya, Bung Maruf. Ya, sektor flank kiri ya selalu dieksploitasi oleh para pemain dari Arab Saudi. Gol-gol yang diciptakan juga berasal dari flank kiri tadi. Ya, masuk depan oleh Ahmad Habibi. Oh, dorongan tadi dilakukan. Oh, keluar. Ya. Bola jadi untuk kubu Indonesia. Protes dilakukan oleh Saudi Arabia. Mereka pikir ada pelanggaran tadi ya. Betul. Ya, kali ini power play kembali dilakukan oleh kubu Indonesia dan hati-hati. Memang kemarin berhasil ya, Bung Maruf. Iya. Tapi sekarang tentunya juga kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai menambah gol bagi Saudi Arabia. Oh, bahaya kali ini kita lihat. Untung saja tidak masuk. Iya, karena power play kuncinya adalah tidak boleh kehilangan bola ya, dalam situasi baru melakukan bilap serangan atau dalam situasi menguasai bola. Karena kalau itu terjadi maka resikonya menjadi sangat besar untuk bisa kebobolan. Ya, langsung. Ya, gawang tadi menangkap bola Mubarak Aldahan. Nah, Mubarak kali ini ke depan, tidak ada kawan di sana. Dan kembali lagi power play bagi kubu Indonesia sekarang dalam waktu 1 menit ya. Hati-hati. Tidak boleh kehilangan bola lagi seperti yang tadi hampir saja Evan membuat blunder untuk gol bagi lawan ya. Ya. Ardian Sarutuboy. Mudah-mudahan bisa mencetak gol satu saja Indonesia di babak pertama ini. Evan, Ardian Sanur, Rio. Kembali lagi ke Rio. Masih ada beberapa waktu untuk bisa melakukan serangan dengan tepat tentunya. Oh, sayang sekali Evan tadi. Ya, kali ini cukup aman karena kembali lagi sekarang tinggal 24 detik waktu yang dimiliki Evan. Oh, mudah sekali ditangkap. Ya, langsung ke depan kali ini. Untung saja keluar tadi.
Dan tinggal 13 detik lagi, Bu Maruf. Ya, cukup menegangkan ya situasinya ya, karena ya. Power play yang dilakukan juga belum menunjukkan tanda-tanda bahwa ada kesempatan, ada peluang, karena ya. Bagaimana pertahanan yang dilakukan oleh Arab Saudi juga sangat rapat sekali. Kembali Evan. Rio, hampir saja tadi bisa menjebol gawang dari Saudi Arabia, Bu Maruf. Tapi sayang sekali, kurang beruntung tadi, langsung bisa diselamatkan oleh Humon Aldahan dan Indonesia. Sebentar tertinggal 0-3 dari Saudi Arabia di babak pertama ini. Mudah-mudahan akan ada perubahan besar nanti yang terjadi di babak kedua, pemirsa. Dan kami kembali nanti akan ke sesi studio, jadi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Nikmati mewahnya akhir pekan di Park Hyatt Jakarta. Dapatkan pengalaman tak terlupakan dalam
Nyata, dia justru mencetak gol ketiga dengan sangat baik sekali tadi. Ya, dia, jangan lupakan juga bagaimana cara dia mengisolasi pemain-pemain Indonesia ya. Ya. Saya pikir cukup efektif apa yang dilakukan ketika dia melakukan pengawalan kepada para pemain Indonesia. Ya, menurut saya itu juga cukup efektif dan membuat pemain-pemain Indonesia tidak terlalu leluasa ketika menekan. Betul, dan semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik tentunya di babak kedua ini ya, dan kita bisa menyamakan kedudukan pastinya. Terlalu banyak mudah tadi kita kebobolan dan semoga tidak ada lagi. Dan yang pasti pemain-pemain yang terisolasi seperti Evan tadi ya, sulit mendapatkan peluang di sana, mudah-mudahan bisa menemukan jalannya. Betul. Untuk bisa diberikan ruang ya. Ya, kita harapkan kalaupun memang situasinya disebut bahwa Indonesia sering terlambat panas, maka kita harapkan maka sekarang sudah saja untuk panas ya. Iya. Karena sudah tertinggal 0-3, jadi harus ya di babak kedua ini bisa lebih panas lagi, lebih menggigit lagi, dan kemudian lebih bisa menciptakan banyak peluang dan kemudian mencetak gol. Ya, Al-Fazri Jikri tadi melakukan kesalahan di sini. Dan yang pasti sekarang tekanan dilakukan oleh kubu Arab Saudi. Mereka tampil menjadi lebih percaya diri. Nawaf Mubarak berikan umpan tentunya kepada Fares. Ya, kali ini kembali ke belakang. Ada Nawaf masih. Oh, sayang sekali bisa diambil oleh pemain lawan kali ini. Kita lihat tadi Fares harus berhati-hati, dan tentunya kalau kita lihat Nizar bermain ya. Ya, Nizar diturunkan ya karena tadi sempat di babak kedua dia turun lagi. Oh, kita lihat di sini. Ini berarti 3 penjaga gawang dari Indonesia sudah diturunkan ya. Ya, kita lihat di sini bagaimana tekanan dilakukan oleh Arab Saudi. Oh, jangan sampai kita melakukan kesalahan-kesalahan ya pemirsa. Ya, karena menjadi sangat beresiko sekali ya dengan situasi seperti sekarang. Ya, kita belum melihat detail ya siapa ya, penjaga gawang ya. Kita lihat tadi. Oh, masih ternyata. Ya, dan kalau kita lihat di sini memang masih Habibi ya. Iya. Kita lihat di sini tadi. Sekilas dari jauh memang ini lapangan terlalu besar kalau kita lihat, dan Nizar masih berada di bangku cadangan tadi saya lihat, dan yang pasti ini Habibi masih dipercaya ya untuk bisa menjadi penjaga bagi kubu Indonesia. Dan pergerakan dari kamera juga sering terlambat ya. Iya, betul. Karena menurut saya juga kurang ideal ya tentunya kalau kita melihat di sini. Dan kali ini tekanan yang dilakukan pasti bisa diselamatkan oleh Habibi. Agak aneh sebenarnya ketika AFC kemudian memberikan kelonggaran yang luar biasa ini, lapangan buat garis-garis menjadi agak membingungkan. Betul. Menurut saya karena ini masih terlihat betul bagaimana garis untuk lapangan basket ya. Iya. Jadi saya pikir ya ini mungkin untuk pemain-pemain kita menjadi agak bingung untuk positioning mereka. Betul. Ya, kita lihat di sini dan ya, sebuah pelanggaran ya, jelas ya, dorongan tadi yang dilakukan. Ya, ini seperti tadi ya, terlambat untuk apa bisa dikatakan juga kameranya ya. Betul. Tadi. Sehingga ke gawang pun juga tidak bisa melihatnya dengan jelas. Terlihat jelas ya. Ya. Nah, sekarang baru kelihatan ada dorongan tadi. Ya, ada replay dan baru kelihatan kamera satu lagi yang mengambil. Kamera sudut. Apalagi kalau tadi dari kustukos ya, dari penjaga gawang lawan ke penjaga gawang kita ketika bola dilambungkan, ini sering hilang. Bolanya udah keluar ya, ya baru betul. Kameranya nyampe. Ya, kali ini kita lihat Evan. Ya, masih ini ada kita lihat Andrew Alvarez ya dari Spanyol, cukup sukses sekarang untuk bisa membawa sementara unggul. Dan kali ini terlalu tinggi tadi, kita lihat bagaimana peluang oleh Firman. Ini seperti mode di awal tadi babak pertama ya, agresif ya. Di awal-awal pertandingan, dan kita berharap ini terus dilakukan dan tentu tidak mengabaikan bagaimana cara ketika bertahan, itu yang paling penting juga. Jadi agresif iya, menciptakan peluang iya, kemudian mengkreasikan kesempatan iya, tapi jangan lupa juga bagaimana cara bertahannya. Betul. Ya, kali ini tekanan dilakukan oleh kubu Indonesia karena harus bermain lebih agresif tentunya. Ini dengan power play, tapi main normal terlebih dahulu sekarang.
Oh, sayang sekali tadi terlalu tinggi tendangan dari Ardiansyah Nur. Ya, akurasi tembakan itu juga harus diperhatikan. Ya. Karena beberapa kali tembakan yang dilakukan juga tidak terlalu akurat ya. Nah, pressing kembali lagi. Karena tertinggalnya sangat jauh ya dengan 3-0 ini. Ya. Yang pasti kita mungkin tadi berpikir hanya ketinggalan 1-0 ya. Atau bahkan unggul. Tapi ternyata 3-0 kita tertinggal. Ya, sulit sekali Evan ya untuk bisa melepaskan dari kawalan kapten tim Nawaf Mubarak ini. Karena penjaganya cukup ketat ya Nawaf ini ya. Ya, dan sudah diantisipasi ya paling tidak. Bagaimana pergerakan dari Evan ya dengan berita-berita di mana Evan dibawa oleh klub Portugal ya. Betul. Dan itu pun juga menjadi sebuah perhatian, hati-hati Ahmad Habibi. Jangan sampai kehilangan bola dan mudah bagi lawan untuk bisa memanfaatkannya nanti. Hari tidak berhasil kembali lagi Ardiansyah Nur tadi. Runtuh Boy yang biasanya main apa dari dua pertandingan terlihat begitu menonjol, di pertandingan kali ini juga tidak terlalu terlihat ya. Iya. Oh, masih bisa ditahan oleh Nawaf tadi. Ini seperti tembok yang berlapis di kubu dari Arab Saudi. Iya, betul. Selalu ada kaki yang bisa menjadi blok. Ya, betul, tim putri di sini menyaksikan pertandingan ya yang sedang berlangsung Arab Saudi menghadapi Indonesia, dan kali ini hampir saja bahaya, kali ini harus waspada. Oh, sayang sekali tadi sebuah kesalahan dilakukan oleh Rio Pangestu. Oh, baik sekali Arab Saudi kali ini. Oh, untung saja tidak lewat tadi. Cepat kita lihat tadi Ahmad Habibi mengantisipasi dengan sangat baik. Oh, masih bisa diintersep ya. Lantaran yang dilakukan dan keluar kali ini. Sebuah sundulan tadi dari Faris Fahad. Ya, Faris Fahad pemain yang tampil sangat baik. Terutama tadi kalau kita lihat di babak pertama bagaimana dia juga bisa menyumbang gol. Ya. Untuk Arab Saudi. Ya, harus ditenangkan dulu. Kita lihat harus lebih tenang lagi para pemain Indonesia. Minimal ada satu gol yang tercetak ya, ya Bung Maruf, dan bisa membawa mentalitas pemain juga akan meningkat pastinya. Oh, ini dia yang ditunggu. Dan kita lihat gol pertama dilakukan oleh Ardiansyah Runtuh Boy. Ya, kita baru mengatakan bahwa Runtuh Boy sempat tidak terlihat di babak pertama, tapi kemudian dia mendapatkan kesempatan, mendapat peluang itu. Tidak terlalu keras tembakan yang dilakukan. Ya. Tapi kemudian kita lihat bagaimana sebuah sepak sudut yang sangat baik yang diarahkan kepada Runtuh Boy, dan kemudian dengan kaki kirinya berhasil menjebol gawang dari Arab Saudi. Kali ini, oh, sayang sekali, hampir saja bisa menjadi gol kedua oleh Samuel Eko, tapi gagal. Ini yang ditunggu Bung Maru sebetulnya. Ya. Satu gol bisa membuat mentalitas para pemain kita langsung kembali meningkat ya. Betul, dan itu yang dibutuhkan ya, mentalitas, ketenangan, dan kemudian tentu adalah kepercayaan diri dari para pemain. Tidak boleh berlarut-larut ya, tertekan tentunya kubu Indonesia. Sebuah gol dari Runtuh Boy tadi seperti yang Bung Maru katakan, tidak keras tapi betul-betul dimanfaatkan dengan sangat baik, timing yang sangat tepat didapatkan oleh Ardiansyah Runtuh Boy. Kali ini sizing up kita lihat. Ya, mulai tampil percaya diri, ini yang dibutuhkan tentunya dari Runtuh Boy. Rio Ardiansyah Nur, kembali lagi Rio. Oh, sayang sekali mampu dibaca tadi umpan dari Rio. Oh, baik sekali Arab Saudi kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Abdullah, kehilangan bola dia, dan oh, apa yang terjadi, sentuhan ya, betul. Ya, sentuhan ya. Nah, teman yang dilakukan oleh Runtuh Boy ya, ya, dia sengaja untuk menggerakkan bola supaya menyentuh pemain dari Arab Saudi. Betul. Ya, kembali lagi. Rio Pangestu. Ardiansyah Runtuh Boy. Masih Runtuh Boy. Menunggu peluang dia. Oh, kali ini. Sayang sekali Ardiansyah, sorry. Kita lihat Samuel Eko tadi, kehilangan bola. Ada Ardiansyah Runtuh Boy. Oh, bahaya. Hati-hati, bukan ternyata, bola keluar tadi. Tidak mengenai apa-apa. Oh, ada sedikit sentuhan padahal ya. Selamat tadi Runtuh Boy. Kita lihat kakinya sempat mengenai kaki lawan. Firman. Kembali lagi Firman. Iqbal. Kembali bisa bermain dengan penuh Iqbal ya. Setelah tadi sempat mengalami kesakitan ya. Betul.
Dan sempat ditandu tadi ya, Iqbal ya. Karena dia ada pemain yang dibutuhkan untuk memimpin rekan-rekannya kali ini. Ya, pressing yang dilakukan membuat para pemain dari Indonesia tadi ketika melakukan build up dari bawah agak kesulitan. Iya. Sehingga bola justru umpannya tadi kembali tidak terlalu akurat. Ya, kembali lagi kita lihat bagaimana Saudi Arabia sekarang mencoba untuk keluar dari tekanan pemain Indonesia. Mau tidak mau Indonesia harus terus menekan ya, karena timing dari gol tercetak itu biasanya lebih bagus ya. Betul. Untuk bisa membuat semangat para pemain melakukan tekanan, dan lawan belum siap pastinya. Nah, ini dia Nawaf Mubarak yang sangat sulit untuk menjebol. Coba untuk direbut oleh Iqbal, tadi gagal. Nawaf. Oh, baik sekali tadi. Bagaimana tadi Iqbal betul-betul bermain dengan luar biasa ya, dengan apa yang sudah dialami tadi. Ya, dan kita dengar bagaimana instruksi yang diberikan oleh pelatih ya, untuk supaya bagaimana pergerakan dari pemain, apa yang harus dilakukan. Terdengar keras sekali ya, ya, bahwa memang ini butuh guidance supaya pemain menjadi lebih percaya diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Bukan sebuah pelanggaran waktu, kita lihat tidak terasa Maruf sudah tinggal 13 menit lebih sedikit ya. Dan sangat cepat waktu bergulir tentunya. Tentu saja gol sudah dicetak tadi oleh pemain Indonesia, jadi tertinggal 2 gol, harus terus mengejar. Ya, kembali lagi langsung ke depan tadi oleh Faris. Oh, Iqbal tadi terjatuh. Oh, sayang sekali kesalahan dilakukan tadi oleh Firman Ardiansah. Ya, Firman dalam situasi memang dia berusaha untuk mengambil bola ya memang ya, tapi terlambat sedikit ya. Terlambat ya. Harus hati-hati ya, karena tadi gol ketiga yang diciptakan oleh Arab Saudi berawal dari situasi seperti ini. Dari sebuah skema tendangan bebas. Free kick. Kembali ada dua pemain di sisi flank ya. Ya, kita lihat sini. Bagaimana kubu Indonesia. Oh, sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan. Oh, kartu kuning ya. Betul, karena tadi sudah ada peluit tapi tetap menendang bola. Betul. Ya. Betul. Kita lihat bagaimana gestur yang diberikan oleh wasit, yang merasa bahwa memang sudah ada peluit untuk ada foul di sana, tapi kemudian justru pemain dari Arab Saudi tadi ini jelas membenturkan ya. Iya, dan dua-duanya kepalanya sakit ya. Betul. Tapi ya, bola tadi yang langsung ditendang tadi yang sebetulnya sudah selesai seharusnya. Ya, pelanggarannya di situ ya, kartu kuningnya faktor itu. Ya, lagi kali ini Indonesia kembali mencoba untuk membangun serangan. Ardiansah runtu boy, masih runtu boy. Kita lihat cepat sekali runtu boy. Ah, sayang sekali tadi. Bukan, apakah sebuah pelanggaran? Pelanggaran, betul. Karena tadi ada satu pemain, tangan dari pemain nomor 14. Ini sengaja untuk menahan laju bola tadi. Betul, dan dia masih megang kepala ya, Farhan. Betul. Farhan tadi. Yang tadi benturan. Berbenturan tadi ya. Dia masih setengah sadar, jangan-jangan. Kita lihat Farhan di sini dalam situasi seperti ini, dia sengaja untuk menahan. Nah di sini itu kartu kuning. Iya. Protes lakukan runtu boy. Betul. Ya, kembali lagi kita lihat. Sekarang kesempatan bagi Indonesia harus bisa mencetak gol ya di sini. Betul. Ada Evan. Semua kesempatan, semua peluang harus bisa dimaksimalkan untuk bisa berbuang dari gol. Farhan Alasmari tadi mendapatkan kartu kuning tentunya. Apakah Ardian Sarutuboy atau Evan Sumilena yang akan menendang? Evan! Oh, keras sekali tapi betul-betul tidak tepat sasaran. Ya, ini seperti memang bukan harinya Evan ya, karena beberapa kali kesempatan dia. Oh, kenapa ini? Tidak tahu kita. Ya, kita lihat tadi dia memegang bahunya ya. Iya, dia sempat berputar ya. Betul. Saya pikir tadi joget. Iya, selebrasi ya. Selebrasi. Bagian selebrasi, karena kadang di futsal seperti itu ya, kadang. Kita lihat di sini. Ah. Nah. Oh, tiba-tiba ya. Stiff ya, kaku ya. Iya. Ini sering kejadian seperti ini memang di area apa namanya lengan atas ya, karena kita juga sering melihat beberapa pemain tiba-tiba ototnya mengeras ya. Ya.
Ketika tadi dia mengangkat tangannya dan langsung keras sekali. Dan sekarang tentunya kita lihat bagaimana tubuh Indonesia yang harus terus menekan ya, diganti penjaga gawang. Ya, dan kita lihat di sini ada penjaga gawang nomor 2, Muhammad Ahmed. Ya. Ya. Oh, bukan pelanggaran. Pelanggaran. Ya, kita lihat di sini. Sebuah pelanggaran ya, dilakukan oleh Ardian Sarutuboy. Ya, harus hati-hati ya, dalam situasi seperti ini pasti Arab akan... Oh iya. Oh iya, jelas. Tapi memang pasti ini, bagaimana pemain lawan pasti akan mencoba untuk sedikit mengulur dan kemudian... Acting ya? Acting ya, karena itu memang bagian dari cara untuk melakukan provokasi terhadap psikologis dari Indonesia. Apalagi Indonesia dalam situasi mereka sebenarnya cukup nyaman karena sudah bisa mencetak satu gol. Nah, Arab ingin mencoba memancing emosi dari para pemain dan harapannya adalah fokus menjadi hilang. Ya, kalau mengulur tidak bisa karena waktunya bersih. Bersih ya. Kita lihat Fares sekarang. Bahaya kali ini dan hampir saja tadi Bung Maruf. Justru dia menendang ke sisi yang tidak diduga sama sekali tadi oleh Ahmad Habibi, tapi untung masih bisa diantisipasi. Oh, ini dia. Kita lihat sulit sekali ya ketika para pemain dari Saudi Arabia memasang badan di sana ya. Iya. Karena memang akhirnya postur juga pengaruh ya. Pengaruh ya. Seperti ini ya. Karena terutama dalam sisi untuk bisa menguasai bola dan menahan laju dari lawan. Betul. Apalagi kalau lincahnya sama ya, Muaruf. Iya. Ya, kita lihat hanya 12 menit waktu yang di... miliki oleh Coach Sayan ya, untuk bisa Indonesia mencetak 2 gol di sini. Apakah bisa? Apakah tepat nanti untuk melaunching power play ya? Itu yang ya, pasti. Betul. Itu juga harus butuh hitung-hitungan ya, karena ini layaknya pertandingan final sehingga sangat dibutuhkan kalkulasi. Oh, ini dia kesempatan. Oh, pelanggaran. Dan kali ini harus bisa gol. Ah, sayang sekali tidak jadi tadi golnya. Apakah pelanggaran dulu ataukah tadi disahkan, kita lihat tadi. Tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. Ya, di sini kita lihat. Oh, harusnya ada Muaruf. Ya. Lebih karena situasi bagaimana advantage yang dimiliki ya, Bung. Betul. Tapi tadi sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan ya, betul, advantage tersebut. Rio, tadi. Untuk Boy. Hati-hati sekali lagi. Masih ada sekitar 11 menit lebih. Untuk bisa menyamakan kedudukan. Oh, Arab Saudi sekarang berkesempatan dan untung saja. Kita lihat tadi bagaimana Muhammad Al-Asiri cukup egois ya. Dia langsung melakukan tendangan padahal rekannya ada minta ada, bola ya, tadi. Ya, sudah menunggu berada di dekat gawang ya. Kita kalau di passing ini lain cerita ya. Betul. Sangat berbahaya. Al-Asiri, lincah sekali pemain ini. Ya, benturan tadi terjadi dan kembali pelanggaran Muaruf. Karena mengenai area lutut dari Al-Asiri ini, pemain ini juga bisa luar dikatakan biasa ya, sangat lincah. Iya. Ya, oh, kuat. Ada dorongan tadi dilakukan oleh Ahmad Habibi ya, sayang sekali ya. Iya, kalau kita lihat bagaimana memang sekarang para pemain dari Arab Saudi juga mereka sangat nyaman dan mereka punya pemain-pemain yang secara kualitas individu cukup bagus ya. Iya. Hanya kick in. Betul, kick pelanggaran in. Ya. Untung saya tadi. 11 menit 25 detik lagi. Ya, kembali sekarang Fajri Jikri. Dewa. Oh, jelas pelanggaran kali ini. Kita lihat kepada Fajrian. Para pemain dari Arab Saudi mereka tidak ragu untuk melakukan foul seperti ini ya, menghentikan laju dengan cara melakukan pelanggaran, dan saya pikir beberapa kali cukup berhasil mereka melakukan itu untuk memutus momentum serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Betul. Untung Maruf gak ada di sana ya, kalau ada Anda duduk di Royal Chair tadi Maruf. Ya, kembali lagi Dewa sekarang. Ahmad Habibi. Ya, kita lihat tekanan coba dilakukan kali ini oleh kubu Indonesia dan sayang sekali tidak terkonsep dengan rapi tadi.
lagi-lagi Nawaf ya, menjadi tembok Nawaf. Ya, begitu padat menjadi, ya melihat para pemain dari Arab Saudi memenuhi area pertahanan ya. Oh, mencoba peluang tadi untuk bisa mengambil bola, gagal dilakukan oleh Al-Fadhil Zikri. Ini dia, terlalu jauh tadi attempt yang dilakukan. Kembali persoalan akurasi attempt yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia, saya pikir ya butuh perbaikan ya. Ya, tampaknya kita lihat sini Arab Saudi melakukan tekanan. Ya, penjaga gawang Humud Al-Dahan tampaknya tidak akan masuk kembali ya, karena memang kalau sudah seperti itu sulit ya untuk bisa kembali masuk ya, karena cederanya juga di bahu tadi. Ya, kali ini mencoba untuk masuk ke area pertahanan dari Indonesia. Evan, begitu cepat Evan tadi. Masih mencari ruang Evan Ma'ruf. Firman. Masih Firman. Firman. Oh, sayang sekali. Terlalu tinggi tadi tendangan dari Firman. Iya, butuh situasi seperti apa lagi untuk bisa melakukan sebuah tap on target ya. Karena memang ini dalam situasi yang sudah sangat enak sekali sebenarnya dari peluang dan ruang yang dimiliki. Sayang sekali keluar, harus berhati-hati. Kita lihat sekali lagi, tetap waspada, jangan sampai kebobolan lagi tim Indonesia. Waktu sudah di bawah 10 menit sekarang. Oh, sudah masuk kembali ya. Ya, gawang Humud Al-Dahan, saya pikir tidak akan masuk lagi tadi. Dia bisa langsung melanjutkan permainan ya. Ya, dan kondisinya langsung dianggap masih memungkinkan untuk dia melanjutkan permainan. Kembali menyerang ya. Iya. Tadi nyaris juga dia bisa mencetak gol tadi, bahaya. Humud Al-Dahan. Ya, langsung depan kali ini. Oh, sayang sekali Evan. Tidak berhasil tadi. Kita lihat Evan. Ya, terlalu memaksakan ya. Kalau saya rasa tadi, bolanya sudah sangat tinggi. Oh, bukan sebuah pelanggaran. Ya, kita lihat tangan oleh Nawaf Mubarak. Oh, bahaya. Kali ini, sangat berbahaya. Untung saja masih bisa diselamatkan tadi. Dan kali Indonesia melakukan serangan. Harus, kita lihat runtuh. Nyaris saja Bu Ma'ruf. Nyaris sekali kita lihat tadi Rio Pages tuh. Ya, sebuah skema serangan balik yang sangat cepat yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia tadi, dan kemudian peluang tercipta. Dan kita lihat ini sudah Boy, sangat ya. Baik Runtuh Boy memberikan umpan. Hanya sayang tadi Rio, dan kembali lagi. Ya, betul. Dengan dia kenal lagi ya. Ternyata agak masakan ya sebenarnya, betul. Agak dipaksa untuk bisa main lagi tadi. Ya, sulit kalau sudah memang di daerah bahu sana Bu Ma'ruf. Karena itu pergerakannya akan terus dilakukan ya. Betul, dan tadi juga sempat memang ada benturan ya. Iya. Kemudian ketika dia mencoba untuk mengamankan bola tadi. Masih unggul 3-1 Saudi Arabia atas Indonesia. Ya, kembali lagi tarik keluar Humud Al-Dahan. Digantikan oleh Mohamed Ahmed. Indonesia tadi momentumnya adalah ketika gol pertama terjadi ya. Iya. Dan kali ini harus kembali menciptakan momentum itu. Oh, agak was-was kita lihat positioning ya dari Aman Habibi tadi. Agak mengkhawatirkan ya di pertandingan ya. Kali ini ya Aman Habibi ya. Ya, power play. Dan sekarang tentunya flying goalkeepernya adalah Runtuh Boy. Kembali ke Runtuh Boy sekarang. Ardian Sanur. Ya, kita lihat Samuel Eko. Rio Pangestu maksud saya. Kembali lagi ke Evan. Rio, oh, sayang sekali Rio tadi. Hampir saja. Iya, peluang demi peluang sudah berhasil diciptakan ya dengan beberapa variasi serangan yang dilakukan. Tinggal kita berharap peluang itu bisa dikonversi menjadi gol. Itu yang penting di pertandingan seperti ini. Iya. Rotasi yang sangat baik dilakukan oleh kubu dari Saudi Arabia ya, memutar bola dengan, oh, ini dia kesempatan tentunya Evan.
Firman. Oh, sudah mulai kembali lagi menutup area pertahanan ya Saudi. Firman. Tarik lagi ke belakang. Ada Firman. Nah, ini Firman. Rio. Rio sekarang. Oh, untuk Boy. Oh, ini dia. Ini dia. Ini dia yang ditunggu. Di mana gol kedua terjadi melalui Firman, Bung Maruf. Iya, akhirnya Firman menjawab tadi setelah beberapa kali percobaan yang dilakukan, tembakan yang tidak akurat. Sekarang ada sebuah gol yang sangat penting yang diciptakan oleh Firman. Iya, kita lihat bagaimana dengan sangat apik Firman membawa Indonesia memiliki kembali peluang dan tinggal hanya satu gol lagi yang dibutuhkan, Maruf. Oh, kita lihat 7 menit 37 detik lagi, Bung Maruf. Ya, harus bisa. Kalkulasinya ada peluang itu, ada kesempatan itu, karena beberapa kali tadi kita juga punya peluang, kita punya kesempatan, tinggal bagaimana peluang dan kesempatan itu bisa dikonversi menjadi gol. Dan kita lihat bagaimana gol yang diciptakan oleh Firman tadi membuat ada kehidupan kedua di stadion ini. Betul. Yang setelah tadi sempat kita saksikan para penonton terdiam, tapi sekarang pendukung dari Timnas Indonesia mulai terlihat bangkit dan percaya diri lagi. Betul, menunggu kembali greatest comeback ya, seperti yang kemarin dilakukan menghadapi Afghanistan. Dan ini yang sangat penting, karena kita tahu bahwa jika berhasil kita melakukan itu, berarti kita lolos 2 kali dari lubang jarum, Maruf. Betul, dan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena situasinya adalah lawannya berbeda, pertandingannya juga berbeda, dan tensinya berbeda. Dan kali ini apa yang bisa dilakukan dengan waktu 7 menit 37 detik lagi. Kita lihat bagaimana tentunya sekarang momentum berada di kubu Indonesia. Baik sekali, sebuah tackling yang sangat bagus tadi. Dan kali ini kembali lagi kita lihat rotasi dilakukan oleh kubu Arab Saudi. Kita harus memanfaatkan kepanikan mereka ya. Runtu Boy. Kita lihat Runtu Boy kali ini masih skema power play. Rio. Kita pun juga kemarin dengan power play ya. Betul. Bisa berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7 sama. Dan kali ini kembali lagi Rio, dan oh, sayang sekali tadi ada Nawaf yang berada di depan penjaga gawang Muhammad Ahmed. Ya, kepanikan, ketegangan, kemudian kesemrawutan mulai terlihat di kubu dari Arab Saudi sejauh ini. Ya. Dengan 2 gol yang diciptakan dan kemudian dengan tekanan yang dilakukan. Betul. Indonesia. Ya, kembali lagi Runtu Boy kali ini. Oh, sayang sekali. Dan menghasilkan sepakan pojok tampaknya. Kita lihat Runtu Boy terlihat sangat nyaman sekali ya untuk situasi di beberapa menit terakhir ini ya. Kita saksikan bagaimana dia menjadi pembuka gol, tapi dia juga menjadi orang yang berperan di gol kedua Indonesia tadi. Ya, kembali lagi Rio Pangestu. Ardian Sanur. Kembali ke Rio. Kali ini Evan, ini kombinasi terbaik yang dimiliki oleh kita sekarang ya. Kembali lagi Evan, Ardian Sanur, Runtu Boy, mencari kawan Runtu Boy. Evan, oh sayang sekali, tadi terlepas tendangan dari Evan. Ya, ini Evan harus ini juga ya, lebih tenang juga ya. Ya. Beberapa kali dia juga tendangannya tidak terlalu tepat ya. Yang gawat kalau diambil oleh lawan ya. Ya, atau kemudian rebound ya. Ya, betul. Ya, kembali lagi kali ini Rio Pangestu. Ardian Sanur. Ya, Firman sudah ditarik tadi ya, sang pencetak gol yang kedua. Evan. Ya, kembali lagi ke Evan. Coba untuk terus memancing ya Ardian Saruntu Boy kali ini. Waktu terus bergulir ya tentunya. Harus manfaatkan dengan sangat baik di sini Rio Pangestu. Ardian Saruntu Boy. Kembali Rio sekarang. Oh, sayang sekali bisa dibaca tadi. Dan ada Ardian Saruntu Boy, cepat sekali tadi. Hati-hati jangan sampai bisa direbut lawan. Oh, ini dia sebuah kesempatan kali ini. Oh. Oh. Sebuah sacrifice fall ya. Iya. Yang dilakukan karena mau tidak mau ya. Mau tidak mau harus diambil keputusan oh, itu. Oh, Samuel Eko'o. Kartu merah.
harus keluar, kita lihat. Karena memang ini yang harus dilakukan, mau tidak mau, karena sangat berbahaya ketika nanti lawan bisa menendang bola ke gawang kita yang sudah kosong. Ya, ini situasi memang harus diambil ya, harus dipilih secara tactically bahwa apa power play adalah salah satu opsi dan kemudian ya, ya, sedikit saya tarik sedikit tadi. Ya. Tapi ya ini adalah sebuah foul dan tapi di sana ada untuk boys sebetulnya ya. Iya. Coba untuk menutup tadi. Betul. Tapi ada juga memang pergerakan susulan yang dilakukan oleh pemain dari Arab Saudi untuk bisa menarik perhatian dari wasit. Iya. Jadi mungkin tadi juga ketika Samuel mencoba untuk menahan, dia tidak melihat bahwa Runtu Boy sudah mengcover ya sebetulnya. Padahal itu sebuah refleks defense ya, sebuah refleks defense yang diambil ketika memang situasinya sepertinya harus melakukan itu. Iya. Karena tahu bahwa lawannya akan langsung rendang ya. Itu memang tidak mudah tugas dari flying goalkeeper sebetulnya. Betul. Ya. Dia harus cepat menutup dan sekarang tekanan berbalik karena sekarang justru kita lihat Saudi Arabia yang unggul jumlah pemain. Unggul jumlah pemain. Dan kalaupun power play menjadi sama. Iya. Ini seperti power play alami ya ini dimiliki oleh Saudi Arabia. Sayang sekali tadi Firman kehilangan bola. Ya. Kita lihat di sini. Pemain harus bertahan dengan 3 pemain saja selain menjaga gawang tentunya. Sekarang keadaannya berbalik, yang tadi Indonesia melakukan tekanan, sekarang yang tertekan justru. Iya, karena situasinya Indonesia bukan hanya soal bagaimana menyamakan kedudukan, tapi bagaimana supaya tidak kebobolan lagi ya, Bung ya. Karena kalah dari sisi jumlah pemain. Oh, apalagi yang terjadi tadi. Nawaf pada Faris, kembali lagi Nawaf, Faris kembali, ya tarik sekarang ke Zayed, Nawaf, ke Zayed, ya harus berhati-hati ya Amanda Bibi, ini dia harus segera kembali ke gawang tentunya. Ah, kesalahan dilakukan oleh Saudi Arabia. Baik sekali pertahanan dari kubu Indonesia. Kesempatan ini ya, kesempatan untuk kemudian bagaimana bisa menguasai bola dan mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol. Terlalu terburu-buru Habibi. Beberapa kali kita lihat bagaimana keputusan Habibi ya dalam ikut membantu mengalirkan bola tidak terlalu cermat. Betul. Nawaf kali ini. Oh, masih ada tentunya di sana ada Al-Asiri. Nawaf Barak bahaya Habibi. Ya, bola untuk Indonesia. Kembali lagi. Sangat waspada ya. Karena ini kesempatan tentunya. Dian Sandur masuk. Langsung ke depan. Firman. Firman, baik sekali Firman. Oh, sayang sekali tadi. Harus segera kembali. Nawaf kali ini. Bahaya. Oh, baik sekali Firman. Luar biasa Firman. Luar biasa tadi setelah attempt dia. Dan berhasil kembali lagi ke area defense ya. Betul, sangat cepat tadi bagaimana Irfan kembali untuk bisa menutup ya. Iya, tapi sayang tadi sebuah peluang dari Firman Ardiansa. Betul, Firman. Yang betul-betul harusnya bisa menjadi gol ya. Aduh. Betul. Gemes ya Bu Maru. 3 menit 26 detik lagi sekarang. Masih tertinggal 2-3 Indonesia. Masih bisa ditahan kali ini. Nawaf. Zayed. Kita lihat tadi Al-Asiri sangat berbahaya di sini. Al-Asiri tadi mencetak 1 gol selain dari Fares dan juga Nawaf ya. Kita mencetak gol lewat Firman Ardian Saruntuboy dan juga Firman. Ya, kita lihat sini. Kembali lagi sudah dalam posisi yang berimbang Maruf. Jadi Indonesia bisa melakukan tekanan sekarang ya. Situasi harus dimanfaatkan ya. Dengan 2 menit yang tersisa kurang lebih. Untuk saya tadi selamat ya, kita kekurangan 1 pemain tapi berhasil survive. Tidak kebobolan dan sekarang harus betul. Ah, kali ini kita lihat sebuah kesempatan Ardian Sanur. Firman. Dewa. Ya memang gol getter seperti Sauki ini sangat terasa ya Mbak Ruf ya. Betul. Kehilangannya. Oh, dijatuhkan tadi. Bukan pelanggaran. Bukan pelanggaran tadi terhadap Rio.
Oh, baik sekali. Para pemain Saudi kali ini, Ahmad Habibi sekarang. Hati-hati. Jangan-jangan melihat garis basket tadi. Karena lingkarannya hampir sama. Betul. Rio Pangestu tuh. Dan sekarang dengan kondisi power play kembali, Ardian Saruntuboy menjadi flying goalkeeper. Evan. Kembali ke Evan. Evan! Oh, sayang sekali tadi. Masih membentur tampaknya. Dan time out. Maruf, kita lihat 1 menit 37 detik lagi. Yes. Akankah keajaiban kembali bagi kubu Indonesia? Tentu kita berharap bahwa keajaiban itu akan kembali terjadi ya dalam situasi bahwa sekarang Indonesia membutuhkan gol dan kemudian situasinya sudah sama dan sejauh ini strategi yang dilakukan juga berjalan dengan cukup bagus. Tinggal kita berharap kemudian semua usaha yang dilakukan, semua taktik yang dilakukan juga kita harapkan bisa membuahkan hasil dan kemudian bisa membuat Indonesia bisa mencetak gol. Iya. Kita lihat di sini bagaimana kita betul-betul tadi yang seperti yang Bu Maruf katakan ya, di awal-awal terlambat panas, tertinggal 0-3 di babak pertama, dan tentunya seperti Bu Maruf katakan juga tadi bahwa ketika Saudi Arabia bisa mencetak 3 gol di satu babak, kita pun juga harus bisa ya Bu Maruf. Ya, dan kita harapkan itu terjadi ya sekarang ya. Betul, sudah 2 gol yang kita cetak tadi melalui Ardiansah Runtuboy dan juga Firman Ardiansah ya. Kita lihat di sini ada peluang beberapa dari kubu Saudi Arabia. Untung saja tadi kita melihat Faris Fahad Amaleh gagal dalam melakukan attempt-nya. Ya, dan kali ini tentunya kesempatan bagi kubu Indonesia. Andran wasit dari China tinggal meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, dan juga kesempatan bagi kubu Indonesia itu di 1 menit 37 detik ya. Kembali lagi kita lihat tekanan kali ini oleh kubu Indonesia dilakukan. Oh, hampir saja terjadi gol bunuh diri tadi. Beruntung Muhammad Ahmed refleksnya bagus Bu Maruf. Iya. Ya, harus berhati-hati. Kali ini Evan. Oh, masih mantul tadi kepada Nawaf. Wah, sayang sekali keluar. Ya, lagi-lagi Maruf. Evan. Oh, kali ini untuk Indonesia masih Maruf. Ya, kikin untuk Indonesia ya. Bagaimana tadi Bang sempat ada sedikit hampir kesalahan komunikasi antara Evan bersama dengan Ardiansah Nur. Ardiansah Nur. Ya, Evan kembali lagi. Ardiansah Nur tuh boy. Pada Evan sekarang di bawah 1 menit kali ini. Ya, Runtuboy. Ardiansah Nur, Evan. Kembali lagi Runtuboy. Evan. Oh, ini kan sebuah peluang. Sayang sekali tadi kita lihat Rio Pangestu yang berada di depan Maruf. Iya, lagi-lagi sebuah peluang yang begitu hampir, begitu sangat-sangat bisa harusnya mungkin dimanfaatkan. Sulit berkata-kata Bung, situasinya Bung. Betul. Karena tinggal hitungan detik lagi untuk Indonesia kesempatan itu. Ya, kembali lagi sekarang tekanan dilakukan oleh Arab Saudi yang sudah di atas angin tentunya. Ya, kali ini Indonesia mencoba untuk menekan. Kita akan lihat apakah berhasil. Tidak, ternyata bola keluar kali ini. 22 detik lagi Maruf. Ya, kita berharap ini akan menjadi sebuah detik yang membuahkan hasil untuk Indonesia. Dan kali ini sebuah peluang. Oh, sayang sekali tadi. Bagaimana Fajrian terlalu tinggi bolanya dan sangat jauh. Ya, tekanan harus dilakukan, pressure harus dilakukan oleh kubu Indonesia sekarang. Mau tidak mau. Oh, ini dia. Apakah ini dia kesempatan? Evan. Oh, sayang sekali salah pengertian tadi. Harus berhati-hati kali ini. Ah, tinggal 8 detik lagi dan tinggal dimainkan saja oleh para pemain Arab Saudi. Oh, bola untuk kita harusnya ya. Kita akan lihat tadi. Karena yang membawa keluar tadi pemain Arab Saudi. Tinggal 2 detik lagi dan ya. Oh, ini dia. Apakah akan terjadi gol seperti yang
Ketika itu, sayang sekali pemirsa, kita lihat bagaimana dengan tipis Indonesia mengalami kekalahan dari Saudi Arabia 3-2. Dan akhirnya kita lihat bagaimana kegembiraan ada di Arab Saudi karena mereka yang berhasil, Bung Maruf. Iya, karena kalau kita lihat situasi ini, bagaimana selebrasi yang dilakukan oleh Arab Saudi, berarti mereka sudah membuat catatan juga, melangkah juga. Sementara Indonesia dari hasil ini membuat harus puas menempati peringkat ketiga. Iya, dan sayang sekali perjuangan para pemain kita. Kita lihat Nizar memenangkan Ahmad Habibi dan terlihat tangis tadi ya. Betul. Dan kita pun juga merasakan kekecewaan para penonton yang hadir di sana karena nyaris saja tadi kita lihat bagaimana satu gol lagi yang dibutuhkan oleh Indonesia. Tapi para pemain sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, mencoba untuk tidak melakukan apa beberapa error yang terjadi di babak pertama, memperbaiki penampilan mereka, memperbaiki kolektivitas permainan yang diperlihatkan. Dan hampir saja apa usaha yang dilakukan oleh para pemain itu membuahkan hasil. Tapi memang kadang sepak apa bagaimana futsal atau kemudian pertandingan kolektif seperti memang ya ada momen-momen di mana momen itu tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang diharapkan. Tinggal bagaimana kemudian memang pemain harus bisa bangkit lagi untuk kemudian bisa menunjukkan permainan yang lebih baik lagi di event-event selanjutnya. Dan kalau kita lihat di sini skenarionya hampir nyaris sama ya. Kita tertinggal, hampir menyamakan kedudukan, kehilangan pemain, Bung Aruf. Betul. Tapi sayang sekali seperti yang tadi kita bahas bahwa dalam tanda kutip keberuntungan itu tidak datang dua kali ya, Bung Aruf. Ya, tapi yang paling penting adalah sudah ada perbaikan dari sisi penampilan. Itu yang berusaha menjadi poin penting, Bung. Betul. Dan Saudi Arabia lolos mengalahkan Indonesia dengan skor tipis 3-2. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami.